Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini kita akan mereview suatu mod busit ya. Karena sudah lama kita tidak mereview mod ya. Maka kali ini kita akan review. Yang kita review adalah mod baru ya dari MBS, yakni Discovery. Ini yang versi Hino AK8 dan ini statusnya sell ya. Untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Ini modnya keren ya, ini spesial Sugeng Rayu. Dan livery yang saya gunakan ini livery dari masih apa ya, saya lupa, tapi nanti saya taruh namanya di deskripsi ya. Dan kita review dari luarnya dulu. Seperti tampak Discovery ya, Discovery yang generasi pertama ya, ini masih standar ya. Dan ini ada variasi LED sama sudah itu doang ya, nggak ada kayak gantungan busway atau apa gitu, belum ada. Dan kita coba dulu untuk menghidupkan mesin. Wow, mesinnya gahar banget guys, gahar kasino apa yang meraung-meraung ya, gahar banget pokoknya. Kita coba untuk lampu depan ya, kita coba ini hidup ya, lampunya hidup ya. Lalu lampu jamnya hidup. Itu kita coba lampu dim yang pastinya hidup juga ya, karena ngikut lampu jauh. Untuk lampu set kita langsung aja ke lampu hazard. Oh, nyala juga ya guys, nyala juga. Kita cek lampu belakang apakah hidup ya, hidup. Lampu senya ini terletak di bawah lampu mundur ya. Kita coba juga untuk lampu mundur ya, nyala dengan terang ya. Coba untuk wipernya apakah bisa menyala ya, wipernya menyala guys. Ini wiper tidur ya, bukan wiper rekam. Dan biasanya untuk bis-bis seperti Jaya terus Murni Jaya ini pakai wiper tidur ya. Kita coba untuk bukan pintunya, ada apa? Kan pintunya standar ya guys, standar bus ekonomi, nggak ada sliding door atau apa. Dan yang keren itu di sebelah kabin ya, kabinnya terlihat tinggi. Dan seatnya menggunakan konfigurasi 32 standar ekonomi ya. Dan kita coba lagi untuk animasi ya, animasi pertama, kedua, dan ketiga. Untuk animasi yang pertama kita coba ya, seperti ini ya animasi pertama spesial dari Sugeng Rayu ya. Ya seperti ini animasinya. Untuk lampu tidak ada perubahan, masih tetap Discovery yang generasi pertama. Untuk animasi kedua ya, ini ada penumpang sama boneka ya. Bonekanya ini tidak hanya stiker tapi juga ada sedikit tekstur. Lalu animasi ketiga ya, ini Discovery yang generasi kedua kali ini, kalau disalah.
dan generasi baru. Ya, seperti ini ya, catatan dari mod Discovery. Kita cek interiornya, guys. Seperti ini interiornya. Lumayan detail ya, guys. Standar dari bus ekonomi ya, simple dan tidak terlalu banyak ornamen. Dan ini modnya ini sangat enak sekali untuk upload ya guys, uploadnya sangat enak sekali. Maka kita tes untuk suspensi ya. Suspensi ini agak sedikit atas ya guys, di atas, tapi enak banget untuk manuvernya. Walaupun kecepatannya awal-awal itu kurang agak kencang, tapi kalau kita gas terus itu bisa sampai 200 km itu kecepatannya.
dari MBS. Cukup sekian, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam usin amali.